Resimen senapan bermotor ke-33 merekam BMP Angkatan Bersenjata Ukraina tidak dapat melewati lipatan Medan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 11 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman awak BMP mulai panik hingga melarikan diri dari pasukan Rusia. Namun pasukan Rusia tak ingin melewatkan kesempatan ini begitu saja. Angkatan bersenjata Rusia tanpa ragu menembaki sejumlah militer Ukraina yang berusaha kabur. Karena panik, tampak tentara Ukraina itu jatuh berkali-kali, namun berusaha untuk berlari kembali hindari serangan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 318 pesawat Ukraina dan 159 helikopter, 2188 kendaraan udara tak berawak, 379 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 370 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 62.870 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-229.